Tapi berarti ibu dari kapan, Bu? Oh, saya bukanya ya sudah hampir 45 tahun, turun temurun. Oh, gitu. Ya. Dari sia. Dari ibunya, Ibu? Ya, dari nenek. Oh, dari nenek? Ya. Terus turun anaknya, terus sekarang sama cucunya. Oh, ya. Tapi dari dulu tempatnya di sini? Dulu 3 hari sekali, namanya nasi kajang. Jualannya besok kajang. Oh. Sekarang tiap hari. Nama kan gak bisa diubah. Nama kan harus tetap ya. Iya. Makanya didiamin. Kadung turun. Dulunya buka jam 6 sore. Sampai subuh. Wow. Iya. Sekarang enggak. Dari jam 10 sampai jam, kalau ada rame-rame sampai jam 2. Kalau tidak jam 12 sudah tutup. Ini adalah kuliner super legend di area Bangli. Tapi ini kuliner non halal ya guys, karena lauknya berbahan baku babi. Untuk kalian yang mau ke area Bangli, Desa Penglipuran ataupun Kintamani bisa banget mampir makan di sini. Iya, lokasi warung makannya memang di dalam gang, di rumah ibu pemilik warung makan nasi kajang ini. Area makannya seperti ini ya guys. Ini nasi kajang spesial Rp30.000. Ini nasi kajang porsi biasa Rp20.000.